perkiraan saya yang terdampak, rumah yang terdampak itu 3 rumah. Hmm. Itu bagian belakang rumah, yaitu dapur, kamar mandi, itu yang terdampak. Tapi sementara tadi pemilik rumah itu sudah sempat mengamankan barang-barang yang berharga. Nah, tapi insya Allah tidak sampai masuk ke rumah ya. Nah, hanya asap yang masuk ke rumah bagian dapur itu sudah di sini kelihatan. Kalau itu rumah yang menghadap ke sana itu tidak terdampak bakaran langsung, cuman asap yang anu dan debu sama panasnya saja dampak tepatnya itu. Kalau yang paling parah itu yang rumah menghadap ke barat ini, dapurnya memang ikut terbakar. Yang menghadap ke barat ini rumahnya ikut terbakar bagian belakang. Ini yang murni total itu ini gudang rosok. Kita tadi dapat laporan Mas untuk mengenai kebakaran. Itu laporannya tadi sampah, tapi kan ini posisi sampah, tapi saya sudah tahu kemungkinan besar kan pasti merambat ke rumah, soalnya sampah itu berdekatan dengan rumah. Kita sudah tahu lokasinya, sudah telepon terus kita meluncur ke lokasi, kita melakukan pemadaman kurang lebih 1 jam, kurang lebih hampir 1 jam untuk api sudah bisa dipadamkan, dan kita sudah bisa melokalisir yang belum terbakar. Jadi yang belum terbakar tidak terbakar lagi. Jadi ini masih kita perbaikan, kita penyelesaian, nanti kita tinggal biar tidak ikut lagi. Kalau untuk armada dan personel yang diterjunkan berapa Pak? Ini armada kurang lebih ada 6 sampai 7 armada. Satu armada kurang lebih ada 4 personel. Ada yang 5, ada yang 4. Ada berapa persen kerusakan dari kebakaran ini? Otomatis itu kalau kerusakan yang sampah itu sama rumah yang kebakar itu kurang lebih 80%.